hutan dia, kerana dia bimbang kalau terlaksanakan negara Islam di bawah pimpinan Rasulullah, dia akan merebak seluruh dunia. Dan ketakutan Abu Jahal memang benar. Ketika itulah dia merasa gurun dengan sokongan negara-negara luar kepada Islam yang sampai kepadanya, sehinggalah sampai Nabi berpindah semula dan Nabi menyusun ketenteraannya, datang dengan cara aman untuk merampas, untuk merebut bumi Mekah dari pimpinan Abu Jahal, berubah kepada pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal dalam masa ketakutan itulah dia juga memujuk di kalangan penyokong-penyokong dia, jangan menyokong Muhammad, jangan mengikut ajaran Muhammad yang akan menganiaya wanita, yang akan menzalimi anak-anak. Ini tuduhan yang pernah dibuat oleh Abu Jahal. Sokong Muhammad, kita akan, wanita akan dirogol, wanita akan diwasakkan. Sokong Muhammad, kita hilang segala projek perniagaan. Hilang habis. Protektor kelahi. Takut hilang habis. Ketakutan yang ada yang sama ketika ucapan yang sama dengan Abu Jahal di zaman Rasulullah dan Abu Jahal dan kelompok Abu Jahal di zaman kita pada hari ini, menggunakan nada yang berbeza tapi bahasa, bahasa yang berbeza, nada yang hampir sama, penentang agama Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat jamaah rahimakumullah, kita tidak ada kekuatan sebenarnya. Orang Islam walaupun ditanam dengan hijrah, kita tak ada apa. Tidak ada kekuatan yang kita boleh nak sampaikan mesej Islam ke seluruh kampung. Kita tak ada TV. Islam tidak ada radio. So apa pun keluar sekali-sekala. Hari-hari tak ada. Apa yang kita mampu? Yang kita mampu kita berhimpun dan membaca doa. Membaca doa yang inilah senjata yang paling ampuh yang kita ada. Berdoa yang didengari oleh penyokong dan penentang, yang akhirnya menakutkan golongan penentang kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu keluarlah pelbagai fatwa, keluarlah pelbagai jawapan. Kami tak pernah doa pun. Doa lah sama. Tak ada masalah. Himpun ramai-ramai doa. Tak ada salah, kita cabar balik dia doa. Himpun di stadium mana? Siapa jadi tok imam dia? Panggil. Doa balik. Kalau dia berani. Kalau dia ada Al-Quran, dia ada hadis, sila berkumpul dan berdoa dengan nada yang sama yang dibacakan oleh Ustaz Nik Razi bin Nikmat. Kebetulan dia adalah adik pula Masjid Al-Am. Kalau Tok Imam typing baca, tak ada apa-apa pun. Sebab ni ada tokoh yang baca doa yang menggerunkan. Muslimin dan muslimat jamaah rahimahullah. Inilah semangat pindah. Semangat penghijrahan. Yang kita mampu berdoa 10 minit itu pun dihurai berhari-hari dah. Mujab baca 10 minit. Kalau doa baca sehari, dia baca doa lepas Isyak sampai subuh. Tak tahulah nak ulas berapa bulan pula. Doa yang pendek pun ditakuti. Tuan-tuan, setengah doa lah yang diguruni oleh golongan musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semangat hijrah yang kita bersemangat untuk menghidupkan kembali suasana penghijrahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita menanti peluang untuk kita berubah. Tuan-tuan, saya bagi kuliah baru ni di sebuah masjid di Manjung. Kuliah subuh. Yang saya nak ajak tuan-tuan jemaah untuk berubah. Saya tanya satu dua perkara. Kita nak buat perubahan. Nak buat perubahan yang memang menggembirakan. Benda yang nak berubah ni, kalau buat berubah pada teruk, sahabat semua tak mau. Contohlah. Kita buat perubahan yang ada hari ini kepada benda teruk. Kalau janji orang, okey, kalau kami menang, kami akan naik cukai 1000%. Bukan 1000%, 1000%. Pasti semua orang marah. Kerja gila. Tapi hari ini orang menjanjikan kita, kalau menang pentadbiran ada perubahan negara kita, kami akan menghapuskan tol. Tuan-tuan, kalau tak sokong ni orang gila kan? Maaf kakak tu lah. Tuan-tuan nak bayangkan kita bertolak ke Perlis sampai ke Johor. Tak kena bayar apa. Bayar duit minyak. Ha, tuan patut bayar lah buat minyak. Nak buat minyak. Tapi ada seorang tuan kata, eh, ustaz tu kerja gila. Dia kata, pakcik, tunggu kita bincang lagi lepas subuh. Kita bincang masa makan. Sebab dia seorang.
Maklum kalau saya hentam seorang teruk kesian dia. Kita kesian juga, kita bincang lepas ni. Saya bincang waktu makan subuh tu. Cuba pakcik fikir. Negara mana yang ada dalam dunia ni yang mengenal tol yang maha tinggi seperti negara Malaysia? Tak tahu lah Ustaz. Tak tahu, pakcik diam. Dengar cukup saya cakap apa. Kalau tu pun diam. Dia kata apa? Kalau begitu Ustaz, takkan kita nak buang pekerja tu? Orang yang buat pakcik, buat undang-undang ni, dia fikir dah, puak ni letak mana? Letak jaga sama kerja kawasan tu juga, jaga lebuh raya juga, tapi dibayar gaji dengan hasil lain. Oh, itu ke? Oh, pakcik tahu mana? Pakcik dengar macam mana? Pakcik dengar hari ni kalau bertutup tol, bankrupt negara kita Ustaz. Dia diam terus lah. Ini contoh, satu contoh. Kalau orang nak hapuskan tol contoh, nak hapuskan sistem pengajian yang berbayar bagi free, kalau orang tak mau juga, wallahualam tu. Kalau dia tak mau juga, kalau ada kan kita tak mau, Tok Imam Taiboran bagi masuk tambun, tanya rambutan. Benda fikir logik sama lah. Ini kata perubahan yang kita nak bawa, nak membawa masyarakat yang paling utama, nak sampai taraf mana? Baldatun Thayyibah, negara yang baik, yang layak mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hari ini Islam tak dinyatakan cara direct. Islam tak difahami oleh orang bukan Islam. Kalau kita buat cara seminar terbuka, ceramah terbuka, contoh yang sebentar mauri kepada anggota TLDN yang jemput untuk menyampaikan kuliah moral dan etika bagi anggota TLDN yang bukan Islam. Saya kata saya tak reti cakap moral dan etika, saya reti cakap berakhlak. Akhlak kami, akhlak Rasulullah. 40 orang penuntut. Dalam masa 3 jam kita berceramah dalam akhlak Rasulullah. Cerita tentang akhlak Rasulullah. Yang tidak ada kekurangan langsung. Habis 3 jam, hari yang kedua kita pergi. 4 orang, dia dah 40 orang tu telah mengambil borang untuk masuk Islam. Tuan-tuan, antara saya berjaya memasukkan Islam, terpulang saja. Kita bukan cerita benda yang kita nak hina agama dia. Kita cerita siapa idola kita. Akhlak yang patut kita contoh. Dia dengar tuan dengan tayangan selat yang dibuat, lalu mengambil borang untuk masuk Islam. Tidak seperti kes yang berlaku. Macam tu kes yang dibentangkan oleh seorang pegawai JAKIM baru ni. Bagi seorang perempuan yang ingin berkahwin dengan pemuda bukan Islam. Pemuda tersebut mengambil borang. Pergi berjumpa di pejabat agama sekian-sekian tempat. Lalu soalan yang ditanya oleh staf pegawai agama tersebut. Kamu ni nak masuk Islam sebab nak kahwin? Ini satu penghinaan sebenarnya. Pulang tak dia nak kahwin, dia nak lompat, tak ikut dia. Kita usaha kita memudahkan orang masuk Islam. Dan dia bagi borang. Balik borang isi, hantar borang, silap sikit, reject. Lalu akhirnya pemuda tersebut rasa pedak, duka cita. Dia bercakap dengan pegawai agama tersebut, kalau beginilah caranya Islam, begitu susah. Lebih mudah aku bawa perempuan ini masuk agama Kristian yang tidak ada apa-apa borang. Lalu akhirnya perempuan itu menjadi murtad. Kerana siapa? Inilah benda yang sedang berlaku. Islam yang ada tidak dinyatakan sebenarnya. Islam yang ada disembunyikan. Hukum-hukum syarak disembunyikan. Tidak ada, cuma ada dalam kitab alam nota di sekolah. Dan tidak dibawa dalam masyarakat hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin dan muslimat jamaah rahimahumullah. Mudah-mudahan semangat hijrah yang ada pada kali ini, yang saya kira semangat yang paling kuat untuk kita berubah bagi mencari keberkatan, mencari hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita yang hadir, tuan-tuan kompom dah faham dah. Hak mari masjid selap masjid lama tepi ni kompom. Saya bagi kat jari lah. Kalau ada penyokong-penyokong sekular ada lah ni. Ada. Kalau ada, alhamdulillah, diam-diam sudah. Jangan ngaku, kena katuk nanti. Cari borang, serahlah borang untuk menjadi penyokong dan pendukung agama Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin dan muslimat jamaah rahimahumullah, yang pertama. Yang kedua, saya dapat nota. Nota ni panas juga ni.
Saya minta maaflah mata ni untuk saya jawab. Saya minta, saya bawa, saya tangguhkan jawapan dia. Bagi siapa yang bertanya, siap taik tu bukan tulis tangan ni. Ada 4 soalan. Apakah itu Syiah? Tuan-tuan nak hulai Syiah malam ni, sanggup tunggu sampai subuh tak apa? Syiah ada berapa mazhab? Sejauh manakah fahaman Syiah menjadi ancaman kepada pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah? Termasuk sana ada hal baru ni, Hizbut Tahrir, Wahabi dan sebagainya. Dia bukan termasuk golongan Syiah. Syiah antara golongan, tuan-tuan kita akan rujuk kita yang muktabar bagi mereka. Bagaimana kita nak kenal soalan 3? Kita nak kenal mereka yang mengamal fahaman ini. Ini soalan yang saya tak menjawab lagi ni. Yang 4, apakah yang menarik mereka untuk mengamal fahaman ini? Terima kasih. Untuk yang bertanya, jawapannya tangguh sehingga bulan depan. Kalau panjang umur, kalau pendek umur, tak ada lah. Itu je lah. Muslimin dan muslimat jamaah rahimahumullah. Kita sambung kitab kita lah sikit. Lagi marah tak ada kitab. Tak. Muka surat yang ke-6 kalau ada kitab, tak ada kitab, belik apa patut-patut. Tak boleh beli kitab juga. Ngaji lama lah. Kedai kitab sini taping ada 3-4 buah. Harganya pun 3 ringgit, saya ulang 3 ringgit harga dia. Minta tolong beli. Yang tak ada kitab, rabalah kain. Selak-selak kain tu pun. Sama juga lah, selak dulu. Kitab bernama Tanbihul Ghafilin, harganya 3 ringgit. Lebih murah daripada saman kamera AES lagi. AES 300. Dia dibayar 3 ringgit. Masuk Isya lah. Insya Allah bagi. Nampak habis. Biar bunyi dulu. Muka surat yang ke-6, kita putih dulu sikit. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atas sikit lah. Barang siapa ada dalam hatinya 100 ayat Al-Quran, 100 ayat daripada Al-Quran, padahal ia minum khamar, maka telah datanglah ia pada hari kiamat kelak. Tiap-tiap suatu huruf daripadanya ayat-ayat tersebut menyumpah akan dia di hadapan Tuhan Rabbul Alamin. Dan barang siapa disumpah Al-Quran atasnya, orang itu binasa. Kata Nabi SAW, dalam dosa peminum arak kalau dia menghafal 100 ayat. 1 ayat ada berapa huruf? Wallahu a'lam. Kita baca surah Fatihah ada 7 ayat, ada 140 huruf lebih. Baru 7 ayat. Setiap ayat akan datang sebagai makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyumpah dan memberi terajam, menolak orang tersebut untuk dilaknat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan disegerakan azab mereka sebelum Fir'aun, Qarun dan Haman dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna tuan-tuan, kalau minum arak di kalangan orang Islam, peminum arak yang saya kira sudah pasti mereka menghafal surah Qul Huwallah Al-Ikhlas, sudah pasti mereka menghafal surah Al-Fatihah, mereka menanti habuan laknat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kita rasa yang kita ada dalam masjid ni, mungkin kita bukan hafiz. Imam mungkin hafiz lah. Tak, kita bukan hafiz. Kita hafal Quran ayat yang pendek-pendek. Juzuk amma pun tak habis lagi kita hafal. Tak, pun habis lah. Habis lah. Tak habis lagi. Nabi bayang, bayang Malaysia pun sebuah masjid. So, imam tu mungkin nak baca, dia baca ayat panjang. Dia baca ayat wanazi'ati ghorqa. Tapi dia jenis ayat orang Melayu Quran ni dia campur habis. Dia mula surah An-Nazi'at, dia habis surah Al-A'la. Apa? Ayat Allah hari Al-A'la. Nama sebut nama Nabi tu. Ya, kita pun belakang tak tegur lah. Kalau tegur dia kacau bila. Biar dia baca seorang dia. Dia campur habis. Ya, untuk kita ni, jenis kita, ayat kita yang lazim. Ha, biasanya kita baca ayat pendek-pendek. Tak, itu pun kalau peminum arak yang baca ayat semakin rupa juga berhak dilaknat, disumpah oleh ayat-ayat tersebut kerana dia menghina Al-Quranul Karim yang ada dalam dadanya, yang ada dalam ingatannya, dibawa masuk bercampur dengan minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Kalau ada orang pengalaman minum arak, tuan-tuan saya jumpa seorang, dia bertaubat.
taubat sungguh-sungguh. Dan dia membenci arak, bukan sekadar benci minum. Segala logo-logo melibatkan arak pun dia benci. Orang Sarawak, bos lama saya, kawan lama, Datuk Awi bin Subuh, sebut nama tu. Orang Sarawak yang pada mulanya menjadi tentera ketua yang suka minum arak waktu pagi, kopi O dia adalah kasbut, minuman keras. Dan dia bertaubat setelah ada kes yang menimpa diri dan keluarganya. Dia berhenti sungguh-sungguh dan dia tidak memutuskan dirinya dengan sembahyang lima waktu berjemaah di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dia menggunakan kuasa yang ada pada dia, mengarahkan semua pegawai dan anggota bawahannya untuk beribadah sembahyang berjemaah. Lebih-lebih lagi pada setiap kali waktu subuh, dia mewajibkan semua anggota Islam supaya berjemaah di masjid. Siapa tak mari, dia hukum takzir. Dia denda. Denda macam-macam lah. Dengan denda ikut undang-undang tentera pada hari itu. Muslimin jamaah rahimahumullah. Nakkah kita hari ini, yang kita boleh pahala yang kering kalau kita tidak meneguk setitik arak sekalipun atas muka bumi ini. Tak minum arak boleh pahala. Tak main judi boleh pahala. Kalau minum arak main judi, berdosa. Ini janji Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qala Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, jauhkan oleh kamu daripada khamar. Jauhkan diri kamu daripada khamar. Saya bukalah hadis dalam kata-kata Utsman ini menyebut bahawa jauhkan diri kita dan ahli keluarga kita, orang bawahan kita, jangan terlibat dengan arak. Kerana arak ni berdosa yang berangkai-rangkai. Orang tanya saya bila, dia baca kitab yang sama di Manjung baru ni. Ustaz, apa hukum saya sekadar bekerja sebagai orang tuang arak? Saya kata, tuan dapat dosa yang berangkai. Dan Ustaz, jawapan dia, hang pegang botol, tolong angkat hidang, satu dosa. Pegang botol, satu dosa. Buka tudung, satu dosa. Tuang, satu dosa. Dia minum, satu dosa. Basuh gelas, satu dosa. Berangkai. Bun, banyak Ustaz. Hak tu baru pegang gelas. Dosa yang angkai-angkai tu. Bagaimana pula orang yang bagi lesen buat kilang arak? Wallahu a'lam. Adakah dia seorang berdosa? Orang yang menyokong dia juga pun turut berdosa sama. Walaupun dia jawatan JKK kat samping dia ada. Kira apa dia? Sokong orang menyokong arak, dia terlibat dengan laknat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bahawasanya adalah pada umat Nabi yang dahulu, seorang lelaki, laki-laki terlalu sangat berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kisah yang Sayyidina Utsman cerita kepada kita. Seorang lelaki ahlul ibadah, abid yang bernama Basiso, yang ada di zaman sebelum Nabi Musa alaihi salam, umurnya sehingga dia mati berumur hampir 500 tahun. Bukan, umurnya hampir 1000 tahun. Dia beribadah sahaja selama hampir 500 tahun. Dalam ibadahnya, dia belum membaca doa, baru angkat tangan, tangan dah bercahaya. Bagaimana dekatnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Barsiso yang masuk neraka kerana Allah. Kita baca kisah dia. Maka datang seorang perempuan terlalu jahat perangai kepadanya. Ketika dia beribadah dalam rumah, dalam apa dia panggil, kebuk, dia panggil mana? Kebuk apa dia pada Allah? Kubah. Mihrab. Barsiso ni seorang tua, seorang lelaki yang beribadah, yang dia tidak menggunakan lampu, tapi rumah mihrabnya terang dengan cahaya pahala ibadahnya. Kita semayang 20 tahun muka hitam batu ke? Tangan pun tak pernah keluar cahaya. Nak cahaya, kena api cahaya. Sebab doa yang kita baca kadang-kadang kita tak faham ni, payah ni. Tentang kita baca doa yang kita faham mudah. Tapi saya minta maaf lah, nak baca buat doa Melayu jadi payah. Sebab kita ditanam sejak zaman sikit-sikit baca doa mesti bahasa Arab. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabanna. Lancar ke main? Kau baca Melayu? Sangkut. Mana kita boleh cakap Arab layak masuk syurga. Dekat tu lah. Dekat baca doa makan lah masuk syurga. Tak. Barsiso ni seorang yang kuat ibadahnya. Maka datang seorang perempuan terlalu jahat
yang diupah oleh seorang lain. Perempuan ni jahat, tudung tak pakai, menari lagu Hindustan, nak kata baru ni. Tak, dulu nyanyi lagu raya, lagu anak kampung. Tak, perempuan jahat. Tak sebut nama tak apa tuan-tuan. Tapi tuan lebih maklum saya. Tak. Hari raya puasa nyanyi lagu anak kampung. Tak, hari lipa balik nyanyi lagu ala kajun. Ada joget pun tengok, tak bukan tak tengok, buka YouTube. Tajuk apa? Tanya orang yang gelap dia tahulah. Tak mau cerita tajuk dia. Wallahu a'lam. Ni perempuan jahat. Perempuan jahat, perempuan yang jahat, perempuan yang nak mengajak kita kepada kejahatan. Nama jahat lah. Kita kata, eh kau tu baik sungguh, anak darah dia, semayang tak tinggal. Tudung tak pernah pakai. Mana baik? Jahat nama dia. Nah, kita meletakkan kebaikan dan kejahatan dalam pandangan yang sempit. Orang perempuan tak pakai tudung, jahat. Dia bukan mukminah. Dia boleh disebut sebagai wanita. Disebut muslimah tak boleh. Muslimah kena pakai tudung. Tak? Tengok himpun orang ramai tengok muslimah. Tengok pun lawa sikit. Pakai tudung nampak pun dah nampak lawa sikit. Ni tudung tak pakai. Rambut pula macam sarang tebuan. Mujuk lebah tebuan tak berhinggap. Wallahu alam kat tu lah. Yang tanya banyak lah. Datang seorang perempuan yang terjahat perangai kepadanya. Padahal berkata ia. Berkata perempuan tadi pagi bersisa. Aku datang memanggil akan dikau. Kerana menjadikan bagi kamu. Maka datanglah lagi itu sertanya. Ya. Perempuan itu datang dengan pakaian yang seksi nak menggoda. Kalau mari pakai hijab tak menggoda nama dia. Ya. Dia mari perempuan nak menggoda bersisa. Yang dihasut oleh iblis mengajak perempuan ini supaya menghasut Basiso. Dia pergi kat Basiso pakai pakaian seksi. Perempuan yang segok pakai pula wangi-wangi. Rebah kita juga yang main. Betul perempuan pakai wangi keluar ke bandar, keluar rumah hukumnya adalah haram. Kalau bini tu imam haram jadah. Itu mudah. Angguk. Nak pakai benda tu. Nak pakai wangi berbotol-botol, pakai untuk tok laki sudah. Mati oi. Pakai untuk laki. Ni kenuri, jangan pakai minyak wangi. Pakai belas juk dah. Ni hari wangi kenuri, pakai masya-Allah. Lalu kat kita tu, dia lepas jauh dah. Lu rasa bau lagi. Dua-dua penzina. Hak pakai penzina, hak mencium bau wangi juga penzina. Nauzubillah min zalik. Maknanya pun jahatlah. Itu kalau pakai seksi lagi teruk. Tuan-tuan, dalam anugerah industri muzik baru ni. Mereka tengok tak? AIM 19. Tengok? Ha, tengoklah sama. Yang tengok semua. Tengok sikit-sikit. Yang saya tengok, apa dia? Suatu waktu-waktu diumumkan seorang artis wanita dia menang. Dia terkejut, dia menang. Buat-buat terkejut dah tu. Terkejut dia menang, dia tangkap orang sebelah dia lelaki mana. Dia tangkap tangan, dia cium. Cium tangan, bukan ayah dia. Bukan abang dia. Pakwa dia. Lepas tu keluar habis cerita tu, orang komen dalam YouTube. Apa jawapannya? Saya minta maaf kerana tak sengaja terkejut dengan kemenangan, terpegang tangan sekian-sekian, cium tangan dia. Tak sengaja. Pergi hukum fiqahnya, tak batal wuduknya. Pergi hukum fiqah lah. Ya. Kalau segi tak sengaja, tak berdosa. Tak sengaja. Ni jawapan yang selamat pokok artis. Nama pun tuan-tuan cari sendiri lah orang. Allah Akbar. Dah pakai pun teruk, anugerah pun teruk. Yang inilah anugerah yang patut dibenci oleh mufti, yang patut diberi nasihat oleh Datuk Kota Fatwa. Pokok ni senyap belaka. Tak salah. Sikit pun tak salah. Ada orang silap cakap sikit, dia serang tu dia macam-macam fatwa keluar. Fatwa Quran, fatwa hadis, fatwa Injil, Taurat, Zabur, semua keluar habis. Dia buka habis cari fatwa. Allah Akbar. Nama perempuan ni perempuan yang seksi. Datang mengajak bersisa nak menghasut dia. Tuan-tuan jaga kita hari ni. Nak seksi, nak goda kita seksi, siapa dia? Isteri kita boleh seksi. Duduk dalam rumah, tak pakai baju, tak bawa baju. Tak. Untuk suami. Jagalah badan semua.
dengan bau belacan, bau bawang ya. Ya. Ini keluar rumah, oi. Oh. Goyang kuban. Okey. Berkata ia, aku datang memanggil akan jika kerana menjadikan bagi kamu. Ha, dia kata aku mari ni nak memberi hikmat. Hikmat pelacuran. Hikmat perzinaan kepada berzina. Lalu kata apa? Maka datanglah lelaki tersebut sertanya. Dan masuklah keduanya dalam rumah. Lalu tutup pintunya. Ha. Dah berzina masuk, tuan tu tutup pintu, duduk dua orang. Tuan-tuan, duduk dua orang pun tak boleh. Ha. Duduk dua orang lelaki perempuan yang tak ada hubungan, hukumnya adalah haram. Pegang pula, dosa dia pula. Duduk rumah dua orang, bukan lelaki, bukan lelaki bini, adalah hukumnya haram. Bagaimana pula bersentuhan? Allah sentuh tuan-tuan. Pegang tangan, salam, joget pula. Ui. Banyak benda-benda dosa yang lebih teruk daripada berzina sebenarnya. Okey. Tutup pintu habislah. Serta dibawa kepada lelaki itu seorang kanak-kanak lelaki. Perempuan terbawa seorang budak lelaki-lelaki dan suatu qadah, satu mangkuk, satu bekas, satu cawan lah daripada khamar. Maka berkata perempuan itu, bahwasanya aku panggil akan dikau menyuruh zina dengan aku atau membunuh kanak-kanak ini atau engkau minum khamar ini. Maka jika tiada engkau kerjakan satu bertiga perkara ini, nescaya tidak aku buka pintu ini. Ha. Perempuan juga kata dalam kisah yang panjang lain, kalau kamu tak pilih, ada pilih satu atau buat tiga-tiga, kalau kamu tak pilih zina, tak pilih bunuh budak atau tak pilih Allah, aku akan tutup pintu dan aku akan menjerit bahawa kamu nak merosakkan maruah aku. Ini ugutan perempuan pelacur. Dan apa beza zaman kita yang ada demikian rupa, yang bercakap atas pentas bahawa dia mendengar, dia melihat penzinaan, dia menonton penzinaan. Apa nama orang tu? Cari diri lah. Cerita bahawa dia nampak orang sekian-sekian berzina. Sehingga dulu kita pernah dengar, bawa tilam ke mahkamah. Apa hukum bawa tilam? Apa hukum bawa tilam ke mahkamah? Tilam kau bercakap. Yang bawa tilam bengong, tilam pun bengong. Hak arah bawa pun bengong, bengong berlaku. Jadi hilang taraf kemanusiaan sebenarnya. Bak zina tu bukan benda yang mudah. Kalau kita buat begitu, kita menjatuhkan maruah kita lebih hina daripada babi. Na'udzubillah min zalik. Perempuan ni bagi tawaran, wahai berzina, kamu pilih. Kamu nak berzina atau nak bunuh budak atau nak minum arak. Maka jika engkau tidak kerjakan suatu bertiga perkara ini, nescaya tidak aku buka pintu ini. Maka difikir lelaki itu, aku membunuh kanak-kanak, terlalu besar dosanya. Dan dipikir akan zina pun besar dosanya. Lalu ia mengambil qadah bekas tadi, bekas arak, serta diminumnya. Dia ingat arak ni, kan Nabi kata arak ni ibu segala maksiat. Dia kata kalau zina dosa besar, kalau bunuh anak pun dosa besar. Dia ambil arak. Lepas ambil arak, kesemua sekali dibuat. Lepas ambil arak, dia mabuk. Orang tak pernah kena arak, tuan-tuan. Macam kita tengok. Tak pernah. Macam kita tuan-tuan yang tak pernah bisa okok. Betul ni? Tak pernah bisa okok, try lagi bisa okok. Batuk kering ke. Nak sedut keluar asap ke hidung. Tak reti gitu. Saya bekas isap rokok dulu, taubat lah. Isap rokok zaman jahiliah. Sekarang tak ada jahiliah lah. Yang isap rokok tu orang yang istiqomah dengan jahiliah. Yang isap rokok tu dia istiqomah dengan jahiliah. Dia tak sama dengan kejahat tapi hampir-hampir sama lah. Lebih kurang gitu lah. Orang tak pernah minum arak, tuan-tuan. Bagi arak sikit pun dah mabuk lah. Hak kaki arak, tuan-tuan, dia minum arak tak mabuk. Tu yang keluar betul. Kami ustaz minum arak banyak tak mabuk, apa hukumnya? Ha. Nak jawab pun payah. Tak, hukum arak mabuk tak kira. Dia hukum haram. Orang tak pernah minum arak, minum sikit pun dah pening lah. Lalu lepas dia mabuk arak itu, dia terus berzina. Hilang akal tu. Hilang mabuk ni hilang akal. Kita baca hadis dulu. Pemulaan dulu. Peminum arak disebut sakarat.
Arak ni sakar, memabukkan. Mabuk ni hilang, hilang akal. Samalah kita ketika sakaratul maut, dia mabuk ketika nak mati. Tu Nabi SAW minta doa, Allahumma inni a'udzubika min sakaratul maut. Minta jauh daripada mabuk ketika nak mati. Kalau kita takut-takut bimbang, tak boleh mengucap dua kalimat syahadah. Biar mati-mati yang dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak sampai tahap mabuk ketika nak mati. Lepas dia minum arak pasal tu ni, dia terus berzina. Lepas dia zina, dia nampak budak ni takut pecah rahsia, dia bunuh. Tiga-tiga dia buat. Na'udzubillah min zalik. Inilah kesan arak yang berlaku, yang boleh merosakkan masyarakat, merosakkan negara, merosakkan rumah tangga. Kalau ekonomi kita bercampur dengan ekonomi yang ada duit yang haram, bagaimana kita nak mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Negara yang kaya, tuan-tuan, kalau kaya dengan sumber yang haram, tak ada faedah. Contoh negara kita, negara yang kaya sebenarnya, kaya dengan sumber hasil mahsul dunia, bumi cukup banyak. Contoh sawit, cukuplah antara pengeluar sawit yang terkaya di dunia. Tetapi saham sawit dia jatuh bergedung. Pasal apa? Bagi pada orang yang jaga saham, tak reti menjaga saham, dia reti menipu. Dia reti menipu tu kerja dia. Ada di kalangan orang yang ada di Fedor yang rasa bimbang kerana potongan duit, dia ada upah sawit dah dipotong hampir macam berlaku tahun 80-an dulu. Kepada jatuh taraf kemiskinan, papa ke dana, duit dah habis dipotong untuk bayar hutang kerana saham yang dah jatuh. Muslimin jamaah rahimahullah, hasil bumi kita cukup banyak. Kalau kita gunakan sebaik mungkin, soal balak, tuan-tuan, kita boleh menguruskan ekonomi. Balak yang ada boleh menyelesaikan masalah masyarakat. Kita ada minyak. Sebab tu kerajaan Thailand tidak membenarkan negara Islam Fatani Yala Daratiwak jadi mereka. Pasal apa? Minyak yang ada pada mereka antara minyak yang terbaik di dunia. Kalau bagi merdeka wilayah Islam tersebut, negara Thailand hak kapi akan jatuh muflis. Inilah kebimbangan yang ada pada orang kapi, tak bagi Islam mentadbir. Tak. Kerajaan Thailand kapi tak bagi Islam mentadbir, takut dia jadi miskin. Apa beza kerajaan yang ada pada kita? Yang tak bagi Islam mentadbir, takut pecah tembelang. Takut terbocor rahsia kejahatan-kebajatan yang telah mereka lakukan. Inilah akibat mabuk. Tuan-tuan, bukan sekadar mabuk arak, mabuk puasa juga adalah benda yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mabuk sehingga dia mengambil hak orang ramai menjadi hak milik dia. Tiada yang tertinggal dan tiada yang terpinggir. Itu istilah yang tuan-tuan tengok di simpang-simpang. Memang tak tinggal sungguh, memang tak pergi langsung, semua berdaya kat dia belakang. Muslimin jamaah rahimahumullah, InsyaAllah kita sambung pada bulan depan dalam bab yang keempat, al-babur rabi' fi uqubatiz zina. Bab yang keempat tentang siksaan bagi orang yang berzina, sama ada berzina secara zahir atau berzina dengan kelakuan. Mudah-mudahan kita akan minta, kita mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada maksiat zina yang memang menakutkan, memang mengerikan, bukan sekadar di dunia, bahkan sampai ke akhirat pula. Bagaimana status penzinaan yang ada di Malaysia yang diberikan ruang yang begitu luas? Apakah ianya boleh menimbulkan perasaan jadi yang haram menjadi halal? Dan bagaimana pula hukuman yang dikenakan kepada penzina? Adakah dia boleh lepas di akhirat kelak? Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan baca dalam bab ini. Mudah-mudahan kita akan cuba berubah untuk mendalakkan hukum bagi menjaga masyarakat agar tidak berzina dalam dunia ini, kerana dosa dan azabnya terlampau pedih, terlampau menyakitkan disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya minta maaf lebih masa tuan-tuan, dan mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini di awal Muharram ini kita mendapat hidayah dan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk berada atas landasan agama Islam yang sebenar, bukan agama Islam yang kita dengar, yang kita dengar ambil paruh-paruh tinggal paruh-paruh. Mudah-mudahan kita nak menghidupkan budaya Al-Quranul Karim, nak mengamalkan seluruh ayat Quran tersebut sebagai benteng kita ketika di dunia dan ketika bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kalau panjang umur, kita jumpa pada bulan 12 akan datang. Kalau pendek umur, tak jumpalah. Sama ada tuan-tuan mati dulu, saya mati kemudian.
Atau saya kemudian tuan-tuan dulu. Aku lupa ni hadap. Astagfirullahaladzim alaih walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.